working in this cursed land. Gua di channelnya Pak Koikun. Hayya. Dan kali ini guys, kita akan bermain Mobile Legend ya. Untuk yang nanya, "Bang, kapan upload Minecraft-nya, Bang?" Mungkin besok aja kali guys ya. Bang. Karena hari ini gua akan mereview hero baru ya. Ini namanya Benedetta guys. Jadi gua udah mainin sebelumnya dan ya ini gua nge-record reply-annya ya. Jadi ya gue lagi nggak main sekarang nih ya, ini udah replay gitu. Nah di sini gue juga sambil ngetes ya seberapa sakit hero ini dan buildnya yang bagus apa aja gitu ya guys ya. Dan ya kita seperti biasa ke land duit sebenarnya, karena di sini gue bermain klasik guys ya. Jadi lihat aja tuh isinya pada assassin semua guys ya. Ini sebenarnya mereka ini pada pengen pakai Benedetta guys, cuman karena gue mencetak cepet ya, jadi gue duluan yang dapat gitu loh Benedettanya ya. Dan ada Fanny juga, dan ya Selenanya tiwas dikalahkan oleh buff ya. Dan kita pertama farming dulu, itu penting guys untuk hero assassin ya. Kalau nggak farming ya susah kita kalah gold gitu ya. Farming dan leveling dulu ya, karena ini hero yang sakit sih guys sebenarnya. Jadi ya gue wajib nge-review dulu nih. Untuk skill satunya dia kayak nebas gitu ya, nebas mundur gitu guys, terus bentuk X gitu ya. Terus skill 2 nya itu dia ngebling guys ya. Nah dan di sini kita langsung aja berduel 2 lawan 1 ya. Tapi di sini gue kalau nggak salah kalah gitu ya, karena masih gue coba-coba gitu guys. Jadi gue tiwas ya, karena gue nggak tahu nih skillnya ngapain aja gitu ya. Nggak, ternyata bisa efek stun, cuman mesti gimana gitu gue lupa. Dan di sini gue melakukan balas dendam ya, langsung tiwas Angela ya guys ya, mantep gitu loh. Gila ini keren banget sih sebenarnya hero nya ya. Dia lebih main ke critical dan cooldown dulu kayaknya guys, karena biar cepet untuk ngehitnya ya. Nah di sini kita ngebuff dulu ya sambil ngejungle ya. Karena item yang pertama adalah kita wajib pakai item jungle ya. Kita pakai retribution juga untuk spellnya guys. Karena kalau nggak pakai itu ya assassin ya jadi nggak sakit gitu loh. Dan jangan lupa untuk jungle kan kita mesti kill-killin biar stuck item jungle itu ya. Biar cepat nyampe 15 stuck gitu. Oke, di sini kita nguber Kagura tapi Kaguranya kabur ya. Kampret memang Kagura dia dari jauh gitu guys. Nah, ini dia. Di sini gue memancing Kagura-nya ke bawah guys dan melakukan buy one ya, tapi ternyata dibantuin dia dan gue double kill ya guys. Musuhnya juga pakai Benedetta gitu loh ya, tapi dia nggak tahu siapa Pak Koikun gitu guys ya. Why so serious gitu guys ya. Who are you? Ini buat teman-teman yang mau mabar bang, ayo add aja nih why so serious nih ya. Tuh ada nicknya guys ya, kalian tinggal lihat aja, kalian add aja gitu loh. Bilang aja, "Bang, subscriber nih bang, oke kita mabar gitu ya." Kalau bisa ngereng ya kita ngereng. Ya gue udah mythic guys. Kalau misalnya mau klasik boleh klasik ya. Kalau buy one gue gak begitu jago, gue pasti kalah dari kalian ya. Oke, di sini gue coba ngambil buff biru musuh ya. Di sini kan gue gak langsung hyper, jadi ya gak apa-apa lah. Kita yang penting ngetes dulu gitu sambil cari build terbaiknya ya. Dan di sini gue melakukan buy one lagi sama Kagura, tapi dia takut ya. Di sini level gue udah level 9, Kaguranya nguber-nguber kampretos memang. Dan ternyata dia mendapatkan bala bantuan ya, Angela masuk ke Kagura. Memang bener-bener gue di lock gitu ya. Mungkin karena gue jago kali guys ya. Tapi bohong. Jago ini, jago ngibul ya. Oke, dan ya di sini gue udah mati 2 kali, baru ngekill 3 guys. Ya, tapi nggak masalah karena ini masih awal game ya. Oke, ini gua lagi-lagi 2 lawan 1, tapi ya Benedetta yang itu kalah dan Kaguranya pun tiwas ya. 2 lawan 1 gitu loh, keren banget guys, gile. Bener-bener gitu ya, Benedetta ini sakit juga loh. Udah itu kita coba build attack speed juga ya. Karena kan assassin pasti ada build attack speednya ya. Jadi lebih ke critical
physical damage-nya lebih tebal ya, terus juga attack speed lebih bisa. Dan di sini gua terkena si Selena nih, emang kampret nih. Lele itu yang melayang-layang. Gila, sampai triple kill, guys. Dan shutdown ya oleh si Kadita ya. Oke, dan kita ngambil dulu nih buff merah. Nah, lensnya mau nyolong, guys, tapi gua jauh lebih cepat ya menggunakan retribution gitu ya, guys. Ya, karena klasik nggak perlu ngelor ya. Karena di sini gua lebih nyari kill, guys. Dan teman-teman gue udah pada ngeluar, akhirnya gue bantuin di sini. Iya, oke, gue udah ngekill satu, guys ya. Ini lagi satu, gila, gue double kill gitu ya. Sebenarnya ini bisa sempek sendirian gue, cuman karena ya warnya rame-rame gitu ya. Oke lah, nggak masalah. Funny-nya juga nggak gue beban-beban banget kan. Kebanyakan orang kalau di klasik funny itu lagi belajar gitu, atau ngetes-ngetes. Oke, dan tewas lagi kaguranya ya. Ini sebenarnya isi gitu loh, musuhnya isi banget gitu, guys. Oke, ini sepertinya sudah mendekati pertandingan akhir. Di sini gue nge-kill 8 gitu loh ya. Assist baru 3 ya. Mati udah 3 kali gitu. Di sini gue lebih pilih untuk ngejungle dulu biar ngisi darahnya ya. Soalnya darah kita udah sekarat. Iya, di sini kita udah nge-war lagi ya, udah mega kill ya. Mega kill juga gue ya, guys ya. Gila, keren banget. Poh, gila ya. Sakit loh Benedetta ini loh. Gila loh. Keren loh Benedetta ini loh. Mantep loh. Keren ya Benedetta ini, gue sampe ngekill 9. Terbanyak di antara tim-tim gue yang lain ya. Serta assist-nya yang lumayan 7, guys. Mantep nih. Mantep, guys ya. Dan ya, di sini akhirnya kelar ya musuh tiwas ya di tangan sang Benedetta ini ya. Dan kita akan melihat apakah Pakoikun menjadi MVP-nya. Ya, udah pasti sih seharusnya ya. Oh, betul, guys ya. Why so serius gitu MVP ya? Ini build-nya gue masih ngacak, guys. Tapi gue udah tahu nih kira-kira gambarannya untuk build Benedetta yang bagus itu menurut gue, versi gue ya, seperti apa ya. Dan ya, kalau di sini gue mati 3, kill 9, assist 7 ya. Oke lah. Nah, untuk build. Nah, kita akan lihat build. Nah, untuk build ini gue seperti ini, guys ya. Pertama itu item jungle ya. Udah pasti item jungle. Terus sepatunya sepatu cooldown kan ya, guys ya. Ini kalau nggak pakai cooldown ini bisa sih ganti yang lain, attack speed ya. Tapi gue lebih pilih ke cooldown. Ya, terus pakai ini. Apa namanya? Iya, ya. Lupa ya. Endless Battle ya. Pakai Endless Battle ya. Terus pakai Scarlet Phantom juga. Dan pakai BOD ya, guys ya. Nah, ini sama Immortal di terakhir. Biar kita kuat dikit lah. Ada pertahanannya gitu, guys ya. Oke, kalian bisa tiru build gua atau kalian punya versinya masing-masing, terserah kalian. Paling-paling sampai sini aja, guys ya. Seperti biasa, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, dinyalakan lonceng notifikasinya, di-like dan di-share. Oke, see ya dan dadah.